Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau Gus Samsudin tidak hanya mengajarkan atau mengingatkan untuk bersolawat, tapi juga jalankan sholat berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Setiap saat Gus Samsudin selalu mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sholat. Lebih-lebih bisa istiqomah menjalankan sholat malam. Karena menurut beliau Gus Samsudin, sholat malam adalah penerang. Sholat malam adalah harta karun yang terpendam. Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Bukan kita yang mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar kita. Apalagi kalau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Seperti mudah dalam segala urusan, cepat membayar hutang, rezeki lancar, bagaikan air yang mengalir. Dan kami mendapat cerita menarik dari Gus Samsudin yang ada di dalam penjara. Beliau bercerita hampir setiap hari ada polisi yang datang meminta nasihat ke Gus Samsudin. Baik itu meminta nasihat tentang usaha, bahkan meminta nasihat tentang masalah keluarga. Bahkan makanan pun setiap hari Gus Samsudin selalu mendapatkan pemberian makanan dari polisi. Sungguh memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada orang yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam tahanan Gus Samsudin banyak dimintai pertolongan oleh polisi. Seperti kejadian yang beliau sampaikan, polisi yang anaknya selalu sakit dan menangis sehingga mengganggu jadwal kerja polisi tersebut. Sampai akhirnya polisi tersebut meminta nasihat kepada beliau Abah Gus Samsudin. Beliau Gus Samsudin mengatakan hanya Allah yang bisa membantu beliau hanya sebagai perantara. Beliau menyampaikan ke beliau untuk membaca surat Al-Ikhlas 7 kali dan sebarlah garam di depan rumah dengan kulit kelapa. Akhirnya polisi tersebut kembali mendatangi Gus Samsudin dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Karena anaknya tidak rewel dan tidak sakit lagi. Gus Samsudin menyampaikan ke polisi tersebut bahwa anaknya ada jin yang mengganggu. Jin tersebut bernama Siru Amar. Alhamdulillah, dimanapun beliau berada, beliau selalu bermanfaat bagi siapapun. Terus amalkan solawat supaya hidup selamat. Terus amalkan solawat supaya nyambung dengan pusat. Dan terus amalkan solawat agar hidup jadi nikmat. Wa ala alihi wa sahbihi.
وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وأنسر ساري في سائر الأسفاء فالدفاع ayo sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari apa ketolak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Natal enggak apa-apa. Pakai nasi ya. Ini lo pakai nasi. Piringnya kasih. Agak kecap ye. Makan dulu. Ayo, dimakan dulu. Ini udah siap. Nah, makan dulu. Suapin. Mukanya. Ala sayyidina Muhammadin. Ayo, makan dulu. Suapin. Oh, kecap, mau kecap. Ini makanan kuat-kuat masih kecil. Coba enggak? Alhamdulillah untuk semua saudaraku kita habis makan ikan atau daging yang dulu menjadi makanan sehari. Wah, aku bisa pengen makan ini lagi. Memang sekarang makan dulu menangkan aku dulu sariawan ini demi Allah ya, dulu aku menang sariawan
kan sariawan kan itu kan rasanya kan pedas kacang. Saya itu pengen makannya nggak pedas. Terus akhirnya ya itu sama. Pakai sendiri tak sempat sampai jam satu jam lama. Hari dua. Ikuti apa yang menonton Umi Family, Batin Family, Kitab Suci Family, Gus Abdi Suci Family. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk bahagia. Nah, aku tak mau ngomong bahagia, tapi nempel. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imun. Alhamdulillah.